Selebgram Anya Geraldine mengeluh tak bisa pulang ke kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan lantaran banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Anya Geraldine menjadi salah satu public figure yang turut merasakan dampak banjir di ibu kota. Melalui Instagram story-nya, Anya mengunggah foto yang menampilkan kerumunan orang yang terjebak banjir. Ia mengeluh tak bisa pulang sejak semalam. Seperti diketahui, apartemen Anya Geraldine yang berada di Kemang menjadi salah satu wilayah titik banjir di Jakarta. Anya juga menceritakan bahwa dirinya sudah bolak-balik sebanyak 2 kali, namun ternyata banjir belum surut, hingga akhirnya memutuskan untuk mengungsi dadakan di hotel. Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Jumat 19 Februari 2001 malam, sejumlah wilayah DKI Jakarta diguyur hujan. Akibatnya banjir melanda di 26 titik di DKI Jakarta. Bye.